Aduh, itu sate pakai apaan sih ya? Iya. Sampai doyong kayak gini kita, kayak pohon mau rubuh. Pipi! Kita lagi kurang sehat kali ya? Pipi ngapain di sini? Pipi, jangan-jangan Pipi kayak warga yang lain ya? Hah? Abis makan sate ya? Oh, hah? Kok Mimi tahu? Iya, kok tahu? Iya, Mimi. Tadi waktu kita jaga perbatasan, ya kan? Ada tukang sate lewat, katanya membuat Pak RW. Ya, mantan RW katanya. Iya, mantan Pak RW. Begitu kita cobain, tahu kita klik. Ya, kelingan, tiba-tiba. Iya. Pipi, tapi kok ngapain sih pegang-pegangan? Jangan-jangan Pipi sama Ucup ada hubungan ya? Pegangan sembarangan kalau ngomong. Lu lagi ngapain sih rendingan sama gua lo? Lu kelewatan lo kadang-kadang nih. Lu tuh udah punya bini, nyadar lu. Malu-malu. Enggak. Ini emang enggak sengaja kok. Ada apa sih Mimi sayang? Dewa Naga pergi pasti sementara. Dia akan kembali lagi. Iya sayang. Kita harus melakukan sesuatu secepat mungkin. Ratu, kita harus mendatangi Dewa Naga. Dan mengakhiri ini untuk selamanya. Iya, Raju, kamu benar. Istriku, aku ikut denganmu. Aku ingin melindungi anak kita sama-sama. Aku gak mau kamu terluka. Ya udah sayang. Kalau kamu ikut. Kamu harus pegang mustikasion ini biar kamu bisa terlindungi. Aku mau ikut. Gak usah, Nu. Kamu di rumah aja sama Dewi dan Erin, ya? Tika Sinta harus hati-hati, ya. Aku gak mau kehilangan Kak Sinta. Iya, Dewi. Kakak titip anak kakak, ya? Iya, Kak. Aju, kamu harus hati-hati dan pulang dengan selamat. Iya, sayang. Aku akan pastikan itu. Bunda sama ayah harus memastikan keadaan kamu aman-aman aja. Anakku, ayah dan bunda ingin kamu tumbuh dengan damai. Bunda janji sayang, bunda pasti akan kembali setelah melawan Dewa Naga ya. Bunda sayang sama kamu nak. Keluar kau! Kalian semua datang hanya untuk mati! Tidak! Kami kesini untuk menghentikan semuanya! Raju! Kalian tidak akan pernah menang melawanku! Ratu, gabungkan kekuatan. Sepertinya kalian lupa siapa aku. Aku hanya bisa mati di tangan anakmu, Sinta. Aku sudah hidup ribuan tahun. Aku jauh lebih kuat daripada kalian. Sekarang giliranku untuk menghabisi kalian.
anakku. Bagaimana bisa dia datang ke sini?